welcome to my channel Rain Bubble. Okay guys, jadi hari ini pagi-pagi John Gray datang visit ke Manor dan memberitahu bahwa kita harus membantu dia untuk mencari bahan repair hot spring. Okay, jadi di sini kita bakal unlock hot spring guys. Wow, ini keren banget guys. Jadi nanti kita bakal bahas gimana cara untuk repairnya ya guys ya. Oke, jadi ini ya conversation antara John Gray di pagi ini. Oke guys, jadi di sini aku kemarin sempat bikin video tapi sayang banget pemoranya ada kesalahan. Jadi di sini saya mendapatkan event kemarin mendapatkan reward yang cukup banyak seperti ini, music box chest dan tempat tidur bentuk piano guys. Selanjutnya juga mendapatkan reward dari event kemarin. Kita lihat bersama. Oke, seperti ini skin theater ya. Ini ya rumah skinnya yang didamba-dambakan sama player-player lain gitu guys. Oke, jadi senang sekali. Dan di sini juga mendapatkan papan ini ya. Di sini bagian sini, by the way saya lebih suka forest jadi saya enggak ganti guys. Jadi di sini saya akan memberi lihat yang mana. Oke, jadi yang ini guys. Oke, jadi yang ini guys papannya. Dan ada juga yang ini ya, mailbox-nya. Dan ada juga portal yang bentuk knot. Oke, ini ya mailbox dan portal bentuk knot. Seterusnya ada juga jembatan yang ini. Keren banget jembatannya, kelihatan sangat mewah gitu guys ya. Oke, untuk teman-teman yang belum dapat jangan kecewa, moga aja event lain kalian bisa mendapatkannya. Oke, sekarang kita bakal klik bagian trophy dan kita bakal lihat di sini ada beberapa teks dan quest seperti ini, daily quest. Kalian bisa melakukan apa yang dia dimintakan untuk mendapatkan reward nanti. Di sini ada daily, weekly text ya. Daily quest, weekly task kalian ngikuti dan challenge task ya. Dan rewardnya di sini dibagi dua untuk VIP dan non VIP. Tentunya yang VIP itu lebih keren ya rewardnya. Jadi kalian jika ada minat dengan membeli VIP, kita bisa membelinya dengan harga 75.000. Oke. Dan di sini mempunyai 60 level dan di sini banyak sekali kalian bisa lihat ya reward-rewardnya seperti susu diamond apa gitu ya. Oke, seterusnya kita mau bahas tentang hot spring. Oke, kita mau repair hot spring. Jadi sekarang kita mau menuju ke hot spring dulu ya guys ya. Oke, kita udah sampai dan di sini ya guys bagian hot spring, kita masuk. Nah guys, jadi kita udah unlock ya hot springnya, tinggal di repair aja tempatnya guys. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat. Nah kalau kalian pengen tahu misinya seperti apa, kalian klik aja bagian sini. Nah di sini memberikan 6 misi yang di sini tentunya harus mempunyai bahan-bahan tertentu untuk repairnya guys ya. Oke, jadi di sini untuk yang bagian lunch ya, lunch. Seterusnya, oh ya, bagian hall, lupa. Depan ini ya, di sini adalah bagian hall, oke? Dan seterusnya ada lagi guys, di bagian sini ini adalah volcano hot spring. Nah, di sini lebih banyak menggunakan ini guys, ikan guys. Nah. Oke. Oke. Jadi ini ya dan ada materialnya. Dan ada lagi tempat yang bisa kita repair. Bagian sini, guys. Oh, ternyata di sini mungkin harus kita repair dulu bagian hall, lunch dan ini ya untuk unlock bagian sini ya.
dan sini juga belum bisa unlock dan sini juga. Oke, jadi sekarang kita mulai dari awal aja, kita repair bagian hall dulu ya guys ya. Oke, jadi kita bakal repair hall. Jadi untuk misi pertama kita harus mempunyai bahan seperti apa? Oke, jadi kita memerlukan batu, kayu, hay dan fiber. Oke. Jadi di sini bakal ku jelasin gimana untuk mendapatkan hay dan fiber. Untuk di sini saya sudah menanam rumput di bagian Wild Island. Di sini saya tinggal memotong rumputnya dan untuk menghasilkan hay dan fiber. Oke, jadi teman-teman jika kalian tidak tahu, untuk pemula kalian bisa lihat ya guys, ini ya hay dan fibernya. Oke, ini ya fibernya dan ini haynya. Oke. Dan gimana cara menanamnya, yaitu kalian harus memerlukan ferret seed. Kalian bisa membelinya di dekat Ghost Grocery Fossy ya. Ini ya Grocery Fossy. Nah, yang harganya murah sekali nih guys, ferret seed. Oke, jadi sekali beli langsung 99 gitu aja guys. Seterusnya kalian tinggal tanam, udah itu tinggal tumbuh tanpa perlu cangkul. Untuk kayu dan batu kalian bisa menonton video lamaku ya, nanti bakal taruh di deskripsi. Oke, kita sekarang ini dulu repair bagian sini dulu, yang misi pertama dulu. Oke, confirm. Nah, kita mendapatkan reward susu. Sekarang untuk kedua ini adalah pickup crop, yaitu kalian bisa menggunakan haircut untuk mengupah anak-anak untuk mengambilnya setiap hari, ataupun kalian bisa dengan cara manual. Kalian cari ya di bagian manual, di sini ada keterangan di mana dan musim apa saja ya cropnya. Oke, jika kalian tidak ketemu pas di musimnya, kalian bisa cari di Oracle Kepler. Jadi di sini saya udah kasih datanya ya, seperti ini kalian bisa lihat di lantai mana saja. Oke, jadi kita repair dulu. Nah, kita mendapatkan higher cut. Oke, seterusnya kita ini untuk musim summer guys. Oke, jadi ini langsung saya kasih data untuk Oracle Kepler-nya. Oke, kita juga mau repair. Ini kurangnya tremella. Oke, kita dapat haircut lagi. Dan misi keempat ini ada di musim autumn ya. Di sini saya langsung kasih lagi data ke Oracle Kepler-nya. Dan di sini saya bagikan dua karena terlalu panjang guys. Oke, jadi di sini kita bisa mencari sebanyak 6 macam ya. Ya, 6 macam. Dari 9 macam. Oh, 9 macam betul. Ya, kita tinggal cari 6 macam aja. Oke, dan seterusnya untuk misi kelima itu adalah winter crop. Di sini kalian bisa lihat juga data di winternya. Oke, jadi di sini kita hanya memerlukan 4 macam dari 5 macam ini. Dan terakhir adalah material pack, mahogany, semen, nail dan wire. Jadi di sini kalian bisa nonton di video lamaku how to get material pack, oke? Okay? Kecuali tentang eventnya guys ya, yang bagian double orderan itu udah nggak ada ya guys ya. Oke, yes, kita bakal lihat gimana perubahannya guys. Yeay, akhirnya kita repair bagian hallnya, keren banget guys. Nah, langsung berubah jadi cantik.
Nah, ini keren banget. Oke, jadi sekarang kita bakal ambil reward kita. Kita mau taruh di manor yang tadi, manor apa ya nama rewardnya, marble apa ya, aku lupa. Oke, jadi kita bakal kembali di manor dan kita mau taruh di bagian herbal tea, ya, tempat herbal tea. Oke, guys, jadi untuk video hari ini sampai di sini dulu. Semoga videonya membantu dan kalian jangan lupa ya, kalau jika kalian merasa terbantu, kalian like dan subscribe, share, dan jika ada saran, komen di bawah ya, guys ya. Saran, komen, info, komen di bawah, guys ya. Oke, thank you so much for watching and see you on next video. Bye bye.